Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan event yang dimana event kita yang saat ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nah eventnya itu kita cuman selesaikan dan free order seperti saya udah jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja check it out ke eventnya. Oke teman-teman, sebelum ke eventnya, nah di sini juga udah ada nampil free register abyssal army segera tiba. Berarti ini akan segera tiba ya, mungkin untuk sebentar lagi. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, oke di sini kalian klik dulu tombol subscribe nya dulu ya, biar kalian ada info-info terbaru dari channel ini. Oke, nah di sini juga udah nampil skinnya akhir pekan 2, akhir pekan 4, akhir pekan 4. Nah ini pasti si skin Sirpina, bukan skin ya tapi hero Sirpina. Nah di sini kita akan screenshot dulu untuk pembuktiannya, kita screenshot aja dulu guys. Oke okay? Nah oke okay, bang, gimana tadi ada tanya juga nih masuk ke email saya, bang gimana sih cara menyelesaikan event itu, saya agak nggak ngerti dikit gitu, tolong jelaskan bang. Nah di sini saya juga akan jelaskan, sebenarnya saya juga ngerti nggak ngerti ya, tapi untuk menjelaskan buat kalian bisa lah untuk mengerti. Ini hadiah menajukan mingguan hanya dapat diperoleh dengan melakukan login saat durasi event. Nah di sini kalian akan mendapatkan border ya, dimana bordernya itu ini belum ada si apa tuh ya namanya, belum ada kedip-kedipnya ya, dikarenakan dia belum update atau belum update di Mobile Legend ini. Oke, yang pertama skin gratis, emote eksklusif, border avatar eksklusif, hero baru misterius. Oke kita kembali, di sini ada langsung, nah di sini udah muncul si eventnya itu, dimana kita klik aja di sini untuk si eventnya itu ada di sini. Nah untuk ini mungkin kalian juga udah paham, dan untuk event ini mungkin ada juga yang udah upload atau, nah di sini saya akan membahas dikarenakan dari dulu kita yang tunggu-tunggu eventnya ini. Oke, yang pertama itu kalian harus free order, telah maksudnya bukan free order ya, free register. Di sini juga ada peraturannya, itu kita klik aja untuk peraturan di event ini apa, kita langsung aja klik peraturan. Satu, di sini kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa dengarkan dengan kata-kata saya, lakukan free register untuk bertarung selama tanggal 16 sampai tanggal 22. Ini baru tanggal berapa ya, di sini kita baru tanggal 16, berarti dari hari sekarang. Nah untuk ini berarti tanggal 2 sampai tanggal 22, kalian jangan lupa terus aja login di Mobile Legend, dan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengklaim skin basic Gyroid, berarti buat si skin basicnya dulu ya, secara gratis dengan melakukan login pada tanggal 23. Nah pada tanggal 23 tuh, pokoknya tanggal berapa tuh, tanggal 23 tuh hari apa, kalian bisa login itu antara siang atau biasanya setelah server Mobile Legendnya reset ya. Oke kita lanjut, Anda dapat mengklaim hadiah sebanyak 1 kali setiap kali jumlah warrior yang melakukan free register mencapai berapa tuh berapa juta gitu ya. Akan terdapat sebuah rahasia tersembunyi di dalam event. Nah di event ini akan ada rahasia juga, untuk si event ini ada akan ada rahasia yang tersembunyi dalam halaman event yang menanti untuk ditemukan oleh para warrior. Nah contohnya para warrior itu seperti kita ya, untuk berperang misalkan melawan atau main di classic atau di rank. Nah di sini juga kalian bisa. 4, Anda akan mendapatkan hadiah dengan yang melakukan share pada event ini dengan teman Anda sebanyak 1 kali setiap hari. Jadi setiap hari itu kalian bisa nge-share antara satu hari itu berarti 1 kali. Akan terdapat banyak hadiah nanti dalam expansion pack ini, expansion pack ya ini, jadi jangan lewatkan lah. Pokoknya kalian di akhir-akhir tahun ini akan ada skin star gratis, pokoknya itu antara kayak dulu ya, antara Alucard sama si Preya, itu antara Alpha Star sama si Preya. Kalau sekarang itu nggak tahu, bocorannya belum ada. Oke kita lanjut, nah di sini bang gimana sih ini menyelesaikan ini, ini pre-register itu maksudnya gini guys, jadi setiap orang login itu berarti misalkan setiap sehari ada 2000 orang nih login, kita bisa jadi langsung ada di sini. Setelah itu kita ada lagi 2200 orang langsung login, di sini juga langsung 2400 login sama 3000 orang login pre-register gitu ya maksudnya. Jadi setiap orang, jadi buat kalian ingatkan kalau ada teman kalian itu harus login dan pre-register untuk skin ini, untuk si event ini. Di sini juga ada si Dairot Skylesbord skin hero Dairot. Nah untuk skin Dairot ini itu hanya gratis ya, kita cuman ini di sini ada penjelasannya juga.
Monai Infrared sedang dalam krisis, saatnya untuk mendaftar dan menjadi warrior sejati sebelum tanggal 14 Desember. Jangan lewatkan giveaway besar-besaran pada setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu ya ada giveaway juga buat si mobile. Berarti besok ya. Kita di sini juga untuk sini juga kadang juga ini bisa kalian pokoknya setiap hari login cerita. Bukan cerita ya. Cerita itu pasti ke YouTube. Oke, kita lanjut untuk penjelasannya. Di sini kita klik aja di mungkin ada event yang akan kita bahas lagi untuk skin Dairot yang tadi ya. Pekan. Oh ini ya, ini hadiah menazukan juga sneak peek. Ini untuk sneak peek apa ya? Nah di sini untuk ini untuk sneak peek ada menyebutkan minggu ini. Berarti kalian itu tanggal berapa ya? Pokoknya akhir pekan itu kalian tanggal 23 tadi saya jelaskan juga. Nah di sini tanggal 23 bulan 11 hadiah menazukan mingguan hanya dapat diperoleh dengan melakukan login saat durasi event. Jadi kalian pokoknya jangan sampai lupa untuk di event ini kalian login, untuk pokoknya login. Dan untuk akhir pekan kedua berarti tanggal 30 bulan 11 ya, ini untuk akhir-akhir tahun ini, berarti tanggal 30 tanggal 11 berarti kalian bisa menekan battle emote si eksklusif si Dairot. Nah untuk Desember nih yang saya tunggu-tunggu bar di bordernya ini tanggal 17 bulan 12, berarti tanggal 7 Desember bulan 12 itu akan mendapatkan si skin border avatar eksklusif, berarti limited juga, eksklusif sama limited. Nah akhir pekan tanggal 14 berarti 14 Desember hero baru Miss Misterius ini saya udah tahu ya. Untuk si hero ini, untuk si hero ini itu Sylvia kalau nggak salah, itu di advance itu udah muncul dan eventnya itu udah saya tahu di ini, berarti itu Sylvia. Nah untuk penjelasan buat kalian nih, jadi di sini kita bahas aja satu event dan satu pembahasan tentang MIUI, bukan MIUI ya, UI 2.0. Nah di sini juga UI terbaru, kisah terbaru, terus mapnya akan juga terbaru nih. Kalian tunggu aja, mungkin di tanggal 30-an November ini akan update. Setelah kalian, kemarin kan saya udah upload tuh, udah share ke kalian. Mobile Legend yang versi 2 itu kalian nanti tinggal itu aja ya, tinggal update aja. Di situ ada penjelasan performa game lebih baik, terus hero baru tahu ini buat marksman lupa namanya. Oke, kisah terbaru geser untuk mengetahui info lebih lanjut tentang si UI upgrade yang mempersepsi pada kualitas dan interview interaksi button, terus UI button trem biru sebagai warna utama untuk menghasilkan efek visual yang rapi dan halus. Berarti ini besar-besaran ya Mobile Legends, karena itu banyak banget yang komplain untuk si Mobile Legends, banyak yang lag atau crash di Mobile Legends ini. UI baru model battle file, model yang lebih mempesona, lebih detail, lebih realistik. Karena logika tersedia di sini bla bla bla, fungsi interaktif menjadi lebih mudah bagi player apaan. Nah di sini juga ada lebih cepat dan stabil engine game yang di upgrade 2.0 yang baru dan menjadi lebih stabil dengan lebih sedikit masalah, banyak menyedatkan kecepatan lebih loading. Ini baca aja buat kalian di sini, pokoknya nanti saya update. Nah tinggal 30 kalian tunggu aja, saya di situ bakalan update si event-event ini. Bukan event ya, update si versi mobilenya ML versi mobile yang 2 ini saya akan update di tanggal 30 nanti. Hero baru juga saya udah tahu ini si Wanwan kalau nggak saya. Itu si Wanwan marksman yang bakalan di ban untuk si marksman ini. Oke, yang terakhir juga di sini ada perubahan untuk si bukannya ini skill si itu si Wanwan. Nah, di sini remap. Nah, di mana di remap ini ada juga si Parsa skill baru. Cross up scroll aktif, Parsa menggunakan sebuah spell ke arah target. Berarti ini si Parsa di remap dan si Parsa mungkin akan di nerf ya, mungkin kalau bahasnya di nerf gitu. Oke lanjut, sebuah kisah baru akan segera dimulai. Para iblis akan menyerbu Moninya Empire. Dan di sini yang event yang tadi untuk si Dairot dan skin yang tadi untuk kita. Nah di sini juga ada penjelasan map dan mode game terbaru. Ini untuk mode game terbaru ini saya udah tahu juga, ini pasti CSTD dan untuk map ini bagus banget itu ya kualitas dan game untuk
si Mobile Legends buff-nya itu berubah setelah saya udah jelaskan dengan video saya sebelumnya. Oke, untuk mungkin dan event ini, untuk event ini mungkin segitu guys ya. Oke, di sini juga klaim pada tanggal 23. Di sini udah yang tadi ya, udah di diary yang tadi. Oke, mungkin untuk tutorial dan bukan tutorial ya, mungkin eventnya pembahasan saya di situ dulu guys. Oke, pokoknya kalian jangan lupa tanggal-tanggal yang saya tadi jelaskan di Mobile Legend dan di video ini. Di situ kalian pokoknya jangan pernah lupa untuk upload untuk itu ya, apa tuh namanya, untuk login di free order. Oke, mungkin video dan saya segitu dulu guys. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye.